Perwira Israel itu ditembak di rute 35 sebelah timur pos pemeriksaan militer Tarkumiah. Hamas menembak 3 perwira Israel pada Minggu 1 September 2024 pagi. Ketiga perwira itu diberondong 11 peluru yang ditembakkan ke kendaraan korban. Tembakan tersebut diklaim tepat sasaran padahal ditembakkan dengan jarak 1 km. Tepatnya dari pos pemeriksaan militer Tarkumiah. Pasca peristiwa penembakan, layanan darurat Israel bergegas ke lokasi kejadian. Namun layanan darurat Israel mengumumkan bahwa ketiga korban meninggal dunia. Dilansir dari Al-Mayadeen, peringatan keamanan dilakukan di lokasi penembakan. Mereka juga mengerahkan bantuan bala militer di lokasi tempat kejadian. Allah'a şükür, Allah'a da sahibi şöyle.